biasanya nggak dikorek seperti ini, nggak dibongkar. Itu kenapa tanahnya dibongkar-bongkar seperti itu, Mas Faisal? Karena bengkok-bengkok. Oh, cabangnya itu berkelok-kelok ya? Iya. Jadi untuk supaya mudah menangkapnya harus terpaksa. Terpaksa. Ya digali. Biasanya nggak di itu buat nanti buat dikontrakin lagi sama kepiting. Tuh kalau dapat lubang kepiting jangan dirusak, ambil kepitingnya nanti berapa hari kemudian. Kalau di lokasinya banyak kepitingnya, itu kepiting bisa masuk lagi ke dalam lubang-lubang tersebut. Ini. Anak, ini, Sal. Tuh. Bos. Tuh, kepitingnya, Bos. Tuh. Keluar kerambang. Awas, melayu mana nih, mislap. Tuh. Kepitingnya, Bos. Tapi, ada dua. Lor, anak lor ya? Biasanya ada dua. Kalau yang keluar pertama perempuan, kadang yang satunya itu... Berarti bisa diciri ya, bisa dianuk ciri. Kalau mau keluar sendiri, kalau udah di itu. Ya itu bos, keluar sendiri bos, piring itu. Tanpa harus susah-susah ya. Iya. Itu bos, keluar sendiri bos ternyata. Kurang piring kecil, enggak besar bos. Waduh, apa lah nang? Belum jadi perempuan, belum bisa beranak. Cuma kalau ininya hitam biasanya di dalamnya itu ada lagi. Itu sirinya ya? Iya. Ya, mudah-mudahan nanti ada lagi, Bos. Biasanya di dalamnya itu ada yang besarnya. Itu kepitingnya lagi diikat oleh Mas Faisal. Kata Mas Faisal sih kalau di dalam lubang kepiting itu yang ada keluar perempuan, ada perempuannya, biasanya ada pejantannya, pokoknya lebih dari satu biasanya menurut kebiasaan Mas Faisal si tukang pemburu kepiting di lubang seperti itu. Mudah-mudahan nanti ada lagi lah, itu lagi dicari lagi bos. Nah, kaman nih enggak ada bos, itu lubangnya lagi ditutup. Ternyata hanya satu bos. Mau mencari lagi. Tuh, dongol, no. Besar lu. Udah ya, awas engkau melayu. Kanan itu tutupin. Iya, tutupin kanan. Tuh, katanya anak, bos. Jadi keluar waktu saat di ini cabang di sokok-sokok sama Mas Faisal. Tadi keluar, pitingnya besar. Gede. Gede, bos. Bos.
minumannya. Besar bos. Kita dekatin lebih dekat bos. Tahu. Sebenarnya susah kalau di pohon-pohon bakau itu. Iya, susah ya. Mungkin normal ya. Tadi waktu di sogok-sogok lubang ujungnya tuh, ujung lubangnya tuh waktu di sogok-sogok kepitingnya keluar, cuman mingslep lagi masuk ke dalam lagi, makanya gue lagi di sogok-sogok biar kepitingnya keluar lagi. Bro tadi di sebelah sana, di ujung sana tuh, tadi di sana tuh, cuman setelah mau ditangkap masuk lagi ke dalam. Nah itu lagi ditangkap oleh Mas Faisal, lagi diangkat oleh Mas Faisal pakai alat kakar, pakai besi gede. Beli jangan lupa nek, gede besar sih bos, mudah-mudahan monster lah. Kul gede mana yang waduh putus bos capitnya. Ya bener tuh bos, besar putus bos tuh pitingnya tuh gemboran ya. Satunya yang besar. Oh iya tuh bos, tuh kita sotah lagi bos tuh piting satunya tuh. Tuh piting satu. Iya kok, anu ke sini kerumun-kerumun ini kok, piting satunya bos, tuh, ya kelihatan bos, besar, dua ekor bos, satu lubang tuh, tuh lagi di orang Melayu, piting gemboran lah sih, besar bos. Capinya tuh lagi di, mau pegang oleh Mas Faisal. Tuh bos lumayan besar lagi. Besaran yang ini. Oh besaran yang perempuan itu pejantannya ya Mas Faisal tuh. Yang pejantannya agak kecilan, yang besar betina. Batak apa dulu tuh sah? Seperempat. Perempat. Wajar. Lagi diikat bos. Lagi diikat. Nah ini mau lari. Kalau lembek nggak terlalu itu. Itu yang lembek, yang enggak keras, laku enggak kalau dijual itu yang betina tuh, yang besar. Laku. Iya. Lumayan, bos. Dapat lagi. Jadi sudah mendapatkan, jadi Faisal sudah mendapatkan 6 ekor kepiting. Ini yang besar-besar ini dua, satu lubang. Pernah kecapit ora Mas Faisal saat nangkap kepiting? Sering kecapit. Terus pribe? Ya sakit kalau ngigit itu. Tapi sembuh sendiri ya Mas Faisal? Iya. Dua ekor kepiting bos, satu lubang. Ini ya
harus dicuci. Cuci dulu bos, mau dicuci oleh Mas Faisal. Kepitingnya soalnya kepitingnya kotor oleh lumpur. Lagi dicuci. Tuh bos, kepitingnya tuh besar. Masakan dulu. Tuh, lubangnya lagi dirapiin dulu supaya nanti bisa dimasukin oleh kepiting yang lain, bos. Soalnya lubang kepiting itu seperti itu, kepiting itu kalau bikin lubang seperti itu, bos. Kalau bikin lubang terus kepitingnya sudah ketangkap, biasanya kalau lubangnya kosong dimasukin lagi oleh kepiting yang lain. Soalnya sebentar lagi Mas Faisal mau pulang ke rumah. Itu hasilnya bos yang diperoleh. Lumayan kepitingnya tuh hasilnya. Itu yang ukuran tadi itu yang besar tuh, yang pejantan tuh. Satu kilonya berapa itu? Kalau jual sekarang mah 100-an mungkin. 100? Iya. Itu yang tadi ya pejantan ya? Ini bos, katanya yang ukuran segini kalau 1 kilonya itu dijual sama pengepul tuh harganya 100.000 kata Mas Faisal. Nah, itu ada betina. Itu kalau betina kayak gitu 1 kilonya kalau yang bertelur berapa? Kalau yang enggak bertelur berapa itu? Kalau ini yang kalau bertelur itu 160. 160. Kalau yang enggak bertelur berapa 1 kilonya kalau dijual? Biasanya dapat berapa kalau nyari kepiting kayak gini? 100, kadang 200. Enggak tentu ya? Iya, enggak tentu, soalnya sekarang itu cuacanya enggak bagus, sudah berubah. Jadi terkadang kepiting itu susah dicarinya, itu mulai sekarang itu agak susah. Kadang pada mati di jalan. Karena pengaruh air ya? Iya, pengaruh air. Banyak limbah sih. Tadi kita sudah melihat Mas Faisal mencari kepiting di dalam lubang, alias ngaker lah kata orang losarinya. Dapat lumayan banyak bosku, dapat 6 ekor. Katanya kalau dijual per kilo bos, tergantung size, tergantung ukurannya. Jadi yang belum subscribe silakan subscribe, yang sudah subscribe tonton video sampai selesai. Seperti biasa saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.